Lagi, segera Anda saksikan acara yang menggugah inspirasi hadir ke hadapan Anda. Halo Nusantara, kita sambut pembicara nomor 1 Indonesia, Tung Desem Waringin. Hiduplah dengan di kantong kanan kiri katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Pemirsa, kali ini TD Show akan membahas satu topik yang sangat menarik. Retire young, retire rich. Pensiun muda, pensiun kaya. Siapa yang hadir di sini yang ingin pensiun muda dan pensiun kaya? Katakan saya. Wah, yang sebelah sini enggak mungkin, sudah terlalu tua nih. Ya, ini pada. Ah, ini enggak bisa, Pak. Ya enggak apa-apa, pensiun tua dan pensiun kaya boleh, Pak? Boleh. Terlanjur kok, ya enggak apa-apa, ya toh ya. Nah, sebelum kita tahu pensiun muda, pensiun kaya, kita harus lebih tahu dulu apa itu definisi pensiun. Kalau kita belum tahu apa itu pensiun, nanti Anda mendapatkan yang salah. Mendapatkan yang salah. Nah, sekarang kita akan cek dulu. Menurut Anda pensiun itu apa? Siapa yang mau sharing? Angkat tangan. Yo, oke. Tolong Mike Tyson. Ya, oke. Silakan, Pak. Menurut Anda apa itu pensiun? Stop usaha. Waduh, celaka. Bangkrut dong, Pak. Stop usaha bangkrut. Oke, siapa lagi? Yo, angkat tangan. Siapa yo mau sharing? Angkat tangan. Oh ya, ibu, silakan. Anda tadi mau angkat tangan, enggak angkat tangan. Sekarang mau langsung gitu ya. Senang megang mic ya. Silakan. Menurut Anda pensiun apa itu? Berhenti digaji? Bangkrut juga dong. Ya enggak apa-apalah, ini definisinya. Oke, siapa lagi mau sharing apa itu pensiun? Ayo pensiun. Oke, dong. Silakan, Pak. Yuk. Mulai usaha. Ya, karena retire. Jadi re ganti ban. Jadi ganti ban jadi lebih cepat usahanya. Lebih sukses. Retire. Tayo ban. Kalau ban. Re ganti ban. Oh, cepat-cepat ganti ban gitu ya. Boleh juga. Bapak pengusaha ban ya. Jadi supaya orang cepat-cepat ganti ban supaya dia tambah kaya, no ya, boleh juga. Retire ya. Jadi di sini bilang berhenti usaha. Di sini malah mulai usaha gitu. Berhenti digaji langsung mulai usaha. Oh, boleh juga. Kenapa kok berbeda nih? Oke. Siapa lagi? Menurut Anda pensiun itu apa? Angkat tangan. Wih, ini Bapak dulu silakan. Freedom dari kemiskinan. Wih. Freedom dari kemiskinan. Kasih tepuk tangan dong, kasih suara. Yeay. Mari busa rame. Yeah. Wow. Ini kenapa mic saya 3? Dihitung lagi ya. Yang satu di belakang, yang satu di belakang. Nah, sekarang begini. Pensiun itu kalau menurut kamus Oxford. Yeah. Menurut kamus? Itu adalah berhenti dari pekerjaan rutin, biasanya karena umur. Biasanya karena? Umur. Menurut kamus? Oxford. Nah, menurut Tung Desem Waringin, siapa yang kepengen tahu? Angkat tangan, katakan saya. Yang namanya pensiun muda itu berarti Anda, Bapak Ibu, punya ternak duit yang lebih besar. Yuk, punya apa? Yang lebih besar dari gaya hidup. Lebih besar dari? Gaya hidup. Sebelum Anda diberhentikan karena umur atau diberhentikan karena peraturan tenaga kerja.
Jelas? Jadi berhentinya karena dua, satu karena umur, satu karena peraturan. Nah tentu saja kita alangkah baiknya memensiunkan diri. Kalau orang salah definisi, begitu Bapak Ibu dibilang pensiun dini, banyak yang tidak suka. Kenapa? Karena tadi definisinya berhenti digaji, celaka, ya toh ya. Berhenti usaha, celaka, ya toh ya. Tapi kalau di sini berhenti, mau? Mau langsung karena freedom dari kemiskinan. Ini adalah saatnya kita mulai usaha, very very good. Nah sekarang Bapak Ibu, saya mau share satu yang namanya hasil statistik atau hasil survei dari Gallup Internasional. Gallup Internasional melakukan survei dari orang-orang yang umurnya 65 tahun. Ternyata 54%, berapa persen? 54% mereka terpaksa pada umur 65 tahun, mereka tergantung kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya mau digantungin gitu ya. Banyak yang enggak peduli juga itu. Dan kalau tidak tergantung dengan pemerintah, mereka tergantung oleh keluarganya. 54%. 36% mati duluan. Belum sampai 65 sudah game, dud, tamat riwayat. Ceritanya the end. Nah sekarang 54% tambah 34%. Berarti masih sisa 10%. 10% ini 5%-nya terpaksa walaupun mereka sudah umur 65 tahun ke atas, mereka terpaksa harus bekerja keras. Sebetulnya yang 5% ini kepingin sekali masuk yang 36% aja gitu. Kenapa? Ya daripada ini. Saya mau tanya Bapak Ibu. Siapa di sini yang pernah ke Singapura, di Changi, Singapura Airport, angkat tangan? Saya. Oh, very good. Ternyata Bapak Ibu, di sana begitu banyaknya orang-orang yang sudah tua, kalau Anda perhatikan, betul? Rambutnya putih, sudah dorong gitu, ada yang bersih-bersih. Pemerintah Singapura very good, orang-orang yang tua pun tetap dikaryakan karena mereka harus bertahan hidup. Nah, why terpaksa mereka harus bertahan hidup seperti ini? Ada beberapa hal yang mungkin terjadi dalam kehidupannya. Satu, mungkin dia boros, tidak peduli masa tuanya. Sehingga pada waktu muda dia begitu borosnya, tidak pernah nabung, tidak melakukan aset alokasi, tidak pernah memperdulikan satu yang namanya ternak duit. Begitu umur, dia tidak bisa, terpaksa harus bekerja untuk bertahan hidup. Yang kedua, bisa jadi dia punya anak, tapi anaknya tidak berbakti, jadi dia terpaksa harus bekerja keras seperti tadi. Yang ketiga, mungkin anaknya berbakti, tapi usahanya tidak berhasil. Berbakti apa? Cuma I love you doang ya lumayan. Tapi kalau kantongnya kosong terus ya cuma I love you doang gitu ya. Mama aku sayang padamu tapi enggak dapat duit sama sekali kan ya kasihan terpaksa mamanya harus bekerja. Ya toh ya? Nah ternyata kombinasinya harus berbakti dan jadi. Berbakti dan? Jadi. Berikutnya yang keempat, mungkin dia tidak punya anak. Betul? Mungkin kombinasi empat-empatnya. Ya toh ya? Nah punya anak terus akhirnya enggak nganggap dia orang tua celaka juga gitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, masih ada 4% Bapak Ibu yang financial independent. Financial? 1% kaya raya. Berapa persen? 1%. Bedanya apa? Kalau Anda yang termasuk 54% yang tergantung sama anak dan pemerintah, kalau Anda mau beli sepatu, tentu saja Anda ngumpulin duit dulu, kalau enggak nanya sama anak Anda untuk beli sepatu. Ya toh ya? Kalau 36% tentu saja enggak perlu nanya karena sudah mati. Betul? Betul? Ya sudah, sepatunya lain gitu ya di sono gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu, kalau yang 5% dia mikir mau beli sepatu, satu mikirnya lama sekali. Aduh beli enggak, ya beli enggak milih, aduh nabung-nabung lama sekali karena dia terpaksa harus gini. Tapi yang 4% Bapak Ibu yang financial independent, kalau beli sepatu gampang, pergi toko sepatu langsung enggak. Langsung ya beli, beli, beli. Jos? Nah Bapak Ibu tahu bedanya yang 1%? Yang 1% yang kaya raya, kalau dia datang ke sepatu, yang ditunjuk cuma gini aja. Yang ini, yang ini, yang ini, tidak. Sisanya semua warna ukuran 42 bungkus. Yeah. Wow. Jadi kalau yang 1% tadi milih sepatu, yang dipilih yang tidak dibeli karena terlalu lama kalau milih yang dibeli gitu ya. Yang ini enggak, sisanya aja semua langsung bungkus gitu ya, full semua warna. Nah, sekarang bagaimana kita punya passive income lebih besar dari gaya hidup? Ada cara lambat, ada cara cepat. Ada cara yang fokus untuk masuk ke dalam satu pekerjaan ataupun bisnis yang di ternak duit. Ada yang cari massive income dulu, baru kemudian duit yang banyak baru dia investasikan untuk ternak duit. Nah, sekarang kita akan belajar cara yang langsung fokus ternak duit. Siapa yang mau belajar, ada 3 cara langsung Anda fokus ternak duit. Angkat tangan, katakan saya. Saya. Siapa yang mau angkat tangan, 2 katakan saya. Saya. Pemirsa di rumah juga, ketika Anda angkat tangan, saya bisa saksikan Anda dengan mata saya. Jadi kalau Anda angkat tangan, saya tahu loh.
nebak-nebak sih gitu ya. Oke, sekarang tapi terlibat akan lebih asik gitu ya. Mari kita semua terlibat. Siapa yang mau belajar tenak duit langsung fokus tiga cara ini. Siapa yang mau angkat tangan, katakan saya. Satu, Anda bisa masuk terjun yang namanya personal franchise atau yang namanya multi level marketing. Tapi perhatian, tidak semua multi level marketing bisa membuat ternak uang akhirnya. Anda harus perhatikan. Ada yang Anda harus tutup poin, Anda harus kerja terus sampai Anda mati pun Anda tidak pernah pensiun karena harus tutup poin baru dapat ternak duitnya. Ini, tidak semua multi level bisa membuat Anda punya passive income, tidur pun dapat duit. Yang kedua, Anda punya bisnis yang jalan tanpa kita. Oke, yang jalan tanpa? Kita. Anda butuh dua hal, butuh sistem dan orang. Butuh apa? Orang Anda harus cari yang peace, orang cari yang? Peace. Punya passion, punya integrity dan punya skill. Kemudian sistem, Anda punya MKS, sistem apa? Sistem marketing, sistem kontrol, dan sistem SDM. MKS, membuat kaya saya. Apa? Sistem adalah urutan tata cara kerja. Sedemikian sehingga kalau diulangi, hasilnya sama. Kalau diulangi, hasilnya? Sama. Itu adalah sistem. Sedemikian sehingga dengan ada orang yang tepat, sistem yang dahsyat, Anda tidak perlu terlibat, bisnis jalan tanpa Anda. Dengan demikian, Anda punya pasif dan ternak duit tadi. Berikutnya, yang ketiga, Anda fokus ke properti. Fokus ke mana? Mungkin kos-kosan, mungkin sewaan, dan properti ini ada indahnya. Anda bisa mulai dengan bahkan tanpa duit, atau dengan duit sangat minimal. Hasilnya pada waktu Anda pensiun, tadi pensiunnya belum diputus secara umur, sebetulnya Anda sudah tidak wajib kerja, karena ternak duitnya lebih besar dari gaya hidupnya. Siapa yang hari ini belajar suatu hal yang bermanfaat, angkat tangan katakan saya. Siapa yang mau contoh-contohnya, bahkan ada pegawai negeri, ada orang yang ngomong, aduh pak, saya pegawai negeri, gaji kecil. Terus kemudian tidak bisa korupsi, karena tempatnya kering pak, dan saya tidak berani. Gitu ya. Sekarang kan ada KPK banyak, betul? Ya. Nah tentu saja, dulu lain, sekarang juga lain, betul? Dulu lebih gampang, ya. Kalau dulu lebih gampang, sekarang lebih berani, beda toh? Ya karena kalau yang hari ini tidak gampang kan butuh keberanian untuk Anda tidak perlu korupsi, pegawai negeri juga bisa kaya. Saya berikan contoh-contoh banyak orang yang akhirnya bisa kaya walaupun dia income-nya sangat kecil. Siap? Siap. Siapa yang mau belajar katakan saya. Saya. Setelah yang satu ini lewat, tolong berdiri dulu semua. Yes. Mari kita guncang bumi dulu. Mari kita mulai. Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan. One, two, three.
hidup sekali. Hiduplah dengan dahsyat. Berikan jos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, dahsyat, dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Pemirsa, kali ini kita akan bahas TDW Show Retire Young, Retire Rich. Pensiun muda, pensiun kaya. Siapa yang mau pensiun muda, pensiun kaya? Katakan saya. Tadi saya janji untuk bercerita bagaimana seorang pegawai negeri dan tetap bisa pensiun kaya. Walaupun dia dari awal gajinya cuma kecil, umpama ini. Tahun 70-an pegawai negeri, kalau saya salah tolong dinalat, gaji sekitar 12 ribu gitu ya. Dia istrinya, jadi suaminya kerja, ini kisah nyata, based on true story gitu ya. Tapi angka-angka ngawur karena bisa jadi salah kena distorsi gitu ya, jangan dianggap sebagai kebenaran, hanya plus minus. Kemudian dia bilang, Pak Tung, saya sudah praktek jurus Anda dan hasilnya saya pensiun dengan kaya. Walaupun pensiunnya umurnya sudah lumayan tua, tapi tetap kaya. Daripada pensiun tua, tetap miskin. Ya toh ya? Ya toh ya? Ya. Bilang, lumayan. Bilang apa? Lumayan. Dia bilang, saya praktek ilmunya Pak Tung tadi yang namanya kos-kosan. Tadi yang namanya? Kos-kosan. Pada waktu suami saya gajinya 12 ribu sebagai pegawai negeri dan orangnya jujur, tidak ada bunyinya, tidak berani korupsi lagi. Gitu ya. Korupsi juga tidak bisa karena tempatnya kering. Terus kemudian, saya begitu terima gaji 12 ribu, 1.200 saya simpan. Sisanya saya habiskan untuk makan, untuk segala macam. Setiap bulan saya tabung 1.200, 1.200. Kemudian saya menjadi aktif investor, bukan hanya penabung doang. Saya bangun satu kamar kos. Begitu dapat kamar kos satu, 1.200 masih saya tabung. Gajinya naik misalnya jadi 15 ribu, 1.500 saya tabung. Kamar kos yang kedua jauh lebih cepat dibanding kamar kos yang pertama. Kemudian kamar kos ketiga, kamar kos keempat, saya terus fokus ternak duit. 5 kamar kos, 10 kamar kos, terus tidak buru-buru digunakan, menunda kesenangan dulu. Setelah 10 kamar kos, apa yang dilakukan? Satu kamar kos hasilnya untuk meningkatkan gaya hidup. Tadinya makan sayur doang, sekarang tambah telur, tambah ayam. Boleh? Boleh. Harus dinikmati juga. Harus dinik? Mati. Dinik hidup aja ya, jangan mati. Boleh? Dinik mati, enggak enak. Dinik hidup, boleh? Dinik hidup gitu ya. Nah terus kemudian setelah dinik hidup tadi, satu kemudian dia kembangkan lagi kamar kosnya berikutnya, berikutnya dan terus. Dia terus fokus ternak duitnya dia. Hasilnya pada waktu suaminya pensiun umur 56, uang pensiunnya suaminya tidak seberapa, cuma 1 juta sekian. Ibu ini bapak-ibu dapat penghasilan dari 150 kamar kosnya dan kamar kos elit. Satunya 1,2 juta. 1,4 juta, bersih Bapak Ibu terima sekitar 100 juta rupiah per bulan. Enak atau enak tenan? Enak. Ayo semuanya ngomong gini, enak tenan, apa? Enak. Enak tenan, apa? Enak. Ekspresinya dong, ekspresinya, ayo. Enak tenan. Lihat saya dulu, jangan semangat banget nih, nafsu, no, tunggu dulu. Dia bilang, enak tenan. Pemirsa di rumah juga bilang, enak tenan. Enak tenan. Jos? Nah, saya tanya dulu, siapa yang hadir di sini sudah punya passive income? Angkat tangan. Saya, Pak. Ternak duit. Yo, saya tanya dulu, silakan. Apa passive income Anda? Sebutkan. Multi level marketing sudah berjalan. Oh, multi level marketing yang sudah berjalan tanpa Anda. Siap. Very good. Itu passive income. Tepuk tangan dulu, kasih suara. Yeay. Berikutnya, siapa yang punya passive income lagi? Yo, angkat tangan. Oke, silakan, Pak. Apa passive income Anda? Bisnis saya udah berjalan satu dengan sistemnya sendiri. Jadi tanpa Bapak dia sudah jalan sendiri sudah. Bisnisnya? Ya, itu alhamdulillah sudah Pak. Itu namanya passive income. Kasih tepuk tangan dong, kasih suara. Yeay! Woo! Siapa lagi yang sudah punya passive income? Angkat tangan. Oke, silakan Bapak. Passive income-nya apa, Pak? Berkebun emas lewat kos-kosan, Pak. Oke, dia punya kos-kosan. Itu juga ternak duit. Jos? Ya. Kos-kosan adalah bagian dari ternak duit. Kasih tepuk tangan dong, kasih suara. Yeay! Sebentar, kok laki semua? Yang perempuan dong, ayo wanita, wanita. Oh, oke. Okay. Ibu, apa passive income Anda, Ibu? Passive income saya, suami saya. Hah? Iya. Suami kok jadi passive income? Kan tadi Bapak bilang kita nggak perlu kerja dapat uang. Ya dari suami saya dapat uang. Kalau gitu kawin yang lebih banyak, Bu. Boleh. Suaminya, oh, boleh lagi boleh. Ya. Suami jadi passive income betul juga ya, enggak usah kerja, suaminya yang kerja gitu ya. Kalau gitu suaminya 5, Bu. Disuruh arisan semua ya gitu ya. Tapi boleh. Enggak, Bu, itu belum dihitung gitu ya. Yang suaminya enggak harus bekerja tapi tetap kita bisa dapat passive income. Sip? Sip.
Jos. Dalam kesempatan ini ada yang mau tanya, tanya apapun angkat tangan. Yo, silakan ada yang mau tanya. Silakan tanya apapun tentang passive income. Yo, silakan Ibu sebutkan nama dan jenis kelaminnya. Jenis kelamin jelas, Pak. Mana enggak kelihatan jelas. Yo, yo. Malam Pak Tung, saya dengan Retno. Silakan, Ibu. Saya dan suami saya ada planning bahwa ketika masa pensiun kita itu adalah waktunya kami untuk mengabdi pada masyarakat. Pada waktu masa pensiun, umur berapa? Sekitar 50. 50, very good, sudah lebih pensiun muda daripada yang 65, betul? Ya oke, okay, silakan. Oke. Okay. Kok bisa, sekarang umur berapa Ibu? 60, ya telat ya. Belum pensiun umur 50, ya belum lah, masa gini 60 menghina ya. Ya. Dikirain nenek-nenek atau gimana gitu ya. Ya silakan. Sekarang saya, usia saya 35 tahun. Weh, kok seperti 17 Bu? Lu kalau sama wanita harus begitu ya toh ya. Ya, ya silakan. Oke, okay, yang ingin saya tanyakan bagaimana saya cara kami untuk mempersiapkan masa pensiun itu tanpa memikirkan biaya kehidupan dan segala macam. Maksudnya dengan passive income. Padahal kan kami ingin konsentrasi pada pengabdian pada masyarakat. Kepada sosial begitu. Iya, lebih kepada sosial. Ini bagus, jadi saya mau pensiun Pak, pensiun muda itu bukan pensiun miskin, tapi masih dapat pasif income, dapat duit yang banyak. Betul. Terus kemudian saya mau sosial, kasih tepuk tangan dong, kasih suara. Terima kasih. Tepuk tangan, kasih suara, tepuk tangan, suara, yeay. Mari kita rame, wooo. Yeah. Wow. Senang sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana kita tanpa harus memikirkan, tetap harus memikirkan biaya Bu. Jadi yang namanya passive income itu kan definisinya ternak duitnya lebih besar daripada gaya hidup. Cara yang paling mudah selain meningkatkan ternak duitnya, Anda juga menurunkan gaya hidup terlebih dahulu. Seperti tadi yang Ibu tadi yang punya kos-kosan 150 kamar tadi di Semarang gitu ya. Ibu Susi namanya. Hai Ibu Susi. Gitu ya. Itu murid ya Ibu, kos-kosannya banyak sekali, dahsyat luar biasa namanya Rotterdam gitu ya. Ini true story. Jos? Anda tetap harus mempertimbangkan biaya. Jadi cara yang paling mudah itu adalah mengurangi gaya hidup terlebih dahulu. Anda lakukan satu yang namanya financial ronsen. Lakukan satu yang namanya apa? Financial ronsen. Maksudnya financial ronsen, Anda tes pengeluaran Anda apa saja, penghasilan Anda apa saja, passive income Anda sudah punya belum, sebetulnya passive income-nya apa saja. Jadi mulai sekarang di list dulu. Jenis income saya dari mana, kemudian ada nggak passive income? Contohnya, passive income itu satu, misalnya tadi bisnis yang jalan tanpa kita. Yang kedua, tadi kos-kosan misalnya. Yang ketiga multilevel yang jalan tanpa kita. Yang keempat royalti. Yang keempat apa? Royalti dari macam-macam. Royalti kalau Anda bermusik, Anda menyanyi, Anda bisa dapatkan royalti. Atau sistem, sehingga Anda jual sistem yang pada orang lain Anda dapat passive income. Nah inilah. Jadi dengan empat ini Anda list. Termasuk properti, Anda bisa list. Harusnya punya apa? Misalnya kebon jati, itu passive income misalnya. Terus kemudian sarang burung, passive income juga. Terus kemudian kos-kosan, istilahnya rumah sewaan, apa Bapak Ibu? Apartemen disewakan, apartemen di? Sewaan. Kondotel, apa? Kondotel. Yang per kamar disewakan juga, atau hotel, atau apa? Hotel. Saya tanya, siapa di sini yang pernah main monopoli? Angkat tangan. Kaya. Itu resep kaya, resep? Kaya. Empat rumah hijau ditukar satu hotel? Merah, pinter, sudah lulus, kaya, wajah kaya nih, bagus itu ya. Nah silakan, jadi memang harus dipikirkan dari awal, Anda mau milih jenis yang mana terlebih dahulu. Jadi Pak, saya mau fokus, kos-kosan doang boleh enggak? Boleh. Oh saya nanti rumah saya sewakan, boleh enggak? Boleh. Tanah dibagi hasilkan, boleh enggak? Boleh. Tapi tetap harus fokus Anda pilih passive income-nya mana. Nah untuk mengarah supaya punya ini, biaya hidupnya diturunkan lebih dahulu. Tunda kesenangan, biaya hidup kan ada toh. Biaya hidup itu ada satu yang wajib. Satu yang? Wajib. Yang kedua yang tidak wajib. Misalnya nonton setiap bulan, keluar makan mewah, tidak wajib. Beli baju yang mahal, tidak wajib. Dulu saya pertama kali, 3 tahun, 4 tahun pertama kali ketika karir saya mulai jadi pembicara, jas saya cuma satu. Jas menikah saya. Jos? Setiap pulang sobek, mama saya yang jahitkan. Nuh, diubras. Nuh, kamu tuh seminar atau main pencak katanya gitu. Enggak, gini, sobek semua gitu ya. Tidak apa-apa, yang penting seru. Ya toh ya? Ya. Sip? Sip. Jos? Jos. Semoga terjawab, Bu. Tetap kurangin biaya Anda yang tidak harus. Tidak dulu, sabar dulu. Alokasikan ke tempat yang betul-betul membuat Anda ternak duit. Sip? Sip. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Tadi sektor kiri sudah, sektor kanan. Silakan, Pak. Silakan. Ini pemuda bergairah, ganteng. Ya, selamat. Anda Coki Sitohang, bukan? Bukan.
mirip gitu ya. Ini menghina ya. Silakan. Ya, nama saya Andreas, saya mau tanya untuk masa tua. Andreas Sitohang, bukan. Masih ngeyel kok, Ibu. Silakan. Lebih baik kita langsung fokus ke massive income atau ke active income dulu atau bagaimana? Oke. Kan ada dua cara tuh Bapak Ibu, fokus ke passive income langsung atau ke active income dulu. Kasih tepuk tangan dong, kasih suara Bapak Ibu. Tepuk tangan, kasih suara. Yeay. Yes. Wow. Saran saya dua-duanya. Saran saya apa? Tentu saja kalau Anda mau pensiun muda, berarti muda itu sebelum umur 56 atau sebelum 65, Anda kalau bisa 35 tahun. Pensiun itu ada dua macam. Satu pensiun produktif. Pensiun apa? Produktif. Dan pensiun konsumtif. Pensiun apa? Konsumtif. Maksudnya apa? Anda pensiun tetap bisa produktif. Tidak harus bekerja. Tidak harus? Bekerja. Hari ini saya tidak harus bekerja untuk mendapatkan income. Ternak duit saya, kos-kosan saya, kondotel saya, hotel saya, bisnis yang jalan tanpa saya. Yang sekian tahun, 15 tahun yang lalu saya juga enggak punya. Tapi ketika saya les dengan sengaja, saya fokus saya harus punya kos-kosan. Harus punya? Sekarang ada 27 kamar gitu ya. Harus punya hotel. 4 rumah hijau jadi satu hotel warnanya? Merah. Ada kondotel, kemudian ada usaha yang jalan tanpa saya. Saya terima royalti juga, ada kebon jati juga. Terus kemudian ada sarang walet juga. Walaupun baru sarangnya doang, belum keluar liurnya gitu ya. Ya enggak apa-apa, sudah punya duluan. Jos? Nah enggak apa-apa, jadi kemudian kita mulai list tadi. Dengan demikian, saran saya secepat mungkin dua-duanya. Jadi maksudnya dua-duanya, dari awal begitu terima. Kalau bisa aktif income-nya ini jadi masif, jadi apa? Masif, supaya cepat. Siapa yang mau belajar dapat income yang cepat, masif, supaya Anda dapat duitnya banyak, ini segera dimasukkan ke investasi Anda, ternak duit Anda. Siapa yang mau dapat masif income, angkatan katakan saya. Saya. Siapa yang mau angkatan dua, katakan saya. Saya. Kalau mau begini, tolong angkat kaki kiri, bilang nilai tambah. Faktor kali. Daya ungkit. Ayo, ayo. Nilai tambah. Faktor kali. Daya ungkit. Maksudnya apa ini? Nilai tambah, kalau Anda mau kaya, tentu saja kalau Anda bisnis, harus cari nilai tambah. Kalau Anda mau jadi karyawan, secepat mungkin jadi top level. Karyawan juga bisa kaya kalau Anda jadi secepat mungkin top level. Anda harus punya nilai tambah lebih dibanding yang lain. Ketika Anda punya nilai tambah, tentu saja akan beda. Jualan apapun, Anda punya nilai tambah. Lebih dari orang lain. Tapi nilai tambah doang tidak membuat Anda kaya cepat. Yang membuat kaya cepat Anda adalah faktor kali. Yo, faktor? Kali. Ayo semuanya, faktor? Kali. Dan nilai tambahnya tidak harus nilai tambah Anda, faktor kalinya tidak faktor kali Anda. Murid saya ikut seminar Financial Revolution di Malang, dia katanya Pak Tong nilai tambah tidak harus nilai tambah kita sendiri, faktor kali tidak usah, faktor kali kita sendiri. Dia pergi di Malang, ada ibu-ibu yang pada waktu itu jualan 20 tahun keripik tempe, enak sekali paten, orang kalau ke Malang rasanya tidak enak kalau belum beli keripik tempenya. Kemudian dia datang, dia bilang sama ibunya, Bu, boleh enggak saya plastikin, saya bantu jual. Kasih merek saya. Oh boleh-boleh banyak kok yang seperti itu. Ya sudah, dia besok datang Bapak Ibu, dia beli Bapak Ibu 10 kilo, diplastikin dikasih mereknya dia sendiri. Boleh? Boleh. Resepnya paten, nilai tambah enak. Kemudian Bapak Ibu katanya Pak Tung kalau jualan satu-satu gini lama. Kalau mau kaya cepat dapat duit banyak harus faktor kali. Yo harus faktor? Kali. Pemirsa tangannya juga ikut dong. Faktor? Kali. Nah faktor kali. Kalau Anda ikut begini Anda ingat tuh tambah kaya loh. Tambah kaya loh. Mau? Mau? Nah, mau? Mau. Nah perhatikan baik-baik. Nilai tambah. Yo nilai? Faktor? Kali. Kali. Nah kemudian katanya Pak Tong faktor kali. Jangan jualan satu persatu kelamaan. Kok bisa langsung kepada banyak. Apa ya faktor kali saya? Pada waktu itu akhirnya orang ini bilang ada satu hypermart top Bapak Ibu di Indonesia. Dan terus kemudian dia datang di Surabaya Bapak Ibu dia titip. Ketika titip Bapak Ibu hypermartnya pinter. Mau dikasih mereknya dia sendiri. Kemudian tanya saya, gimana Pak Tong boleh enggak? Saya bilang boleh. Tapi di bawah dicantum ini. Website Anda, sehingga made by PT Anda. Jos? Jos. Sip? Good? Good. Ternyata booming laris, Bapak Ibu, berapa bulan kemudian murid saya telpon kepada saya. Pak Tong, mati aku. Lu kenapa? Tahu nggak Pak Tong, ini problem. Lu kenapa? Ada problem apa? Problemnya Pak, hypermart ini Pak, laris nggak karu-karuan di Surabaya, sekarang seluruh Indonesia ikut pesen. Lah saya datang ke mboknya, mboknya yang jualan cuma bilang mati aku, katanya gitu. Itu namanya nilai tambah dan faktor? Kali. Daya ungkit Anda yang untuk membuat Anda punya nilai tambah dan faktor kali ini adalah pengetahuan. Adalah apa? Pengetahuan. Dan keberanian untuk take action. Keberanian untuk take? Action.
Siapa yang mulai hari ini, Bapak Ibu, Anda selain belajar, Anda punya daya ungkit, belajar punya pengetahuan, dan Anda berani take action. Berani take action. Siapa yang mau take action, angkat tangan, katakan saya. Saya. Pemirsa di rumah, kalau Anda mau take action, angkat tangan juga. Semuanya di sini, angkat tangan, katakan saya. Saya doakan Anda sukses. Amin. Amin. Setuju? Setuju. Terjawab? Jadi Anda nilai tambah faktor kali ada, boom, Anda dapat duit banyak. Terus yang kecil-kecil juga, satu kamar kos, kalau dapat duit banyak, langsung bangun hotel, boleh? Beli hotel, boleh? Kenapa tidak? Sip? Very good. Ini masih single? Masih single. Ada yang mau? Kebiasaan menjual Bapak Ibu gitu ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Loh, itu juga passive income. Cari mertua yang punya 15 pabrik, oke? Okay? Yang anaknya tunggal, oke? Okay? Jadi Anda kawin jebret dapat warisan 2-3 pabrik lumayan toh. Oh, itu ternak duit sudah jalan tanpa Anda, Jos. Atau kayak tadi ibu di sini istri katanya boleh itu istrinya dijadikan passive income, Jos. Secepat mungkin cari istri yang bisa kerja, Jos. Kawin sama anak Anda, terima kos-kosan. Ini ada yang suka nih, ya kos-kosan. Boleh, silakan. Ada yang mau tanya lagi? The last question, satu lagi. Satu pertanyaan sesi ini. Nama saya Wajib. Wajib? Wajib. Wajib Ngain. Wajib? Wajib Ngain. Ayah saya memberi nama Wajib. Oh. Wajib. Wajib. Punya kewajiban gitu ya? Punya kewajiban. Silakan Pak Wajib. Terima kasih. Selesaikan tugas Anda, Pak. Loh, kalau wajib kan diselesaikan tugasnya, wajib selesai. Ayo silakan. Iya, iya, iya. Pak Tung kan mengajari kali berlipat-lipat. Apakah tidak masuk kepada problem ngakali? Kalau ngakali nanti yang diproduksi neraka. Apakah lama-lama tidak nyampe-nyampe enggak tahu, tahu-tahu masuk dalam neraka tanpa tidak sengaja. Bagaimana bisa kembali lagi ke dunia ini? Terima kasih. Kelihatannya ini sudah rencana masuk neraka, Bapak Ibu. Terus mau minta kembali gitu ya. Boleh, kasih tepuk tangan untuk Pak Wajib, lu kasih suara. Yeay! Yes! Wow! Inilah Bapak Ibu, kalau Anda ngakalin itu nilai minus. Nilai? Minus. Bukan nilai tambah, bukan nilai? Tambah. Tentu saja Bapak Ibu, ada yang McDonald pun juga ada yang tutup. Apakah dia jual supaya orang tutup? Enggak Bapak Ibu, tapi 90 sekian persen hidup. Jadi ikutin kata saya lagi Bapak Ibu, yuk. Sejauh mata memandang. Ayo semua. Pemirsa juga semua, ayo, yuk, semua di rumah juga, ayo, bilang. Sejauh mata, telinga mendengar, hati bisa merasakan, pikiran bisa menganalisa, bahwa yang kita jual tadi bermanfaat untuk orang lain. Harus kita jual, harus kita? Kalau enggak dosa, kalau enggak? Malah kebalik Pak. Jadi kalau Anda tahu bahwa itu positif baik adanya, harus Anda sampaikan kepada orang lain supaya orang lain dapat nilai tambah ataupun nilai manfaat. Kalau Anda belum tahu, belum yakin bahwa Anda tidak punya nilai tambah, nilai manfaat, please Bapak Ibu jangan jualan. Pertanyaan saya, apakah nilai tambah Anda selalu akan jadi nilai tambah? Belum tentu. Dunia berubah, waktu berubah. Ya atau ya? Ya. Ada murid saya jualan franchise, mendadak ada orang protes. Pak Tung kok promosi dia atau dia franchise-nya banyak tapi saya franchise bangkrut. Mungkin franchise bangkrut? Mungkin, tapi saya tanya berapa persen? Kita analisa Bapak Ibu ternyata dia 96% hidup, 4% bangkrut. Apakah dia 4% bangkrut itu bermaksud untuk ngakali? Tidak. Jadi kita tidak boleh secara awal ada intensi atau ada maksud untuk ngakali. Neraka jurusannya. Betul? Tapi kita harus sejauh mata memandang. Yuk lagi-lagi, sejauh mata. Telinga men. Hati bisa merasakan. Pikiran bisa menganalisa. Bahwa itu menguntungkan. Dan tentu saja nilai tambah tadi harus punya faktor kali. Sehingga banyak, Anda dapat duit banyak. Kemudian masuk ke ternak duit Anda. Jos? Setuju? Setuju? Siapa yang setuju? Katakan saya. Saya. Tolong berdiri semua. Yes. Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan. One, two, three, forever.
hidup sekali. Hiduplah dengan dahsyat. Berikan jos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Demikian juga pemirsa, sebelah Anda kalau diam dicos saja, Anda dahsyat. Orangnya buat kasih dahsyat gitu, enggak apa-apa. Sambil duduk katakan saya mbahnya dahsyat. Anda semuanya mbahnya dahsyat. Amin. Amin. Demikian juga pemirsa di rumah, Anda mbahnya dahsyat. Amin. Amin. Pemirsa di rumah kok Anda yang jawab gitu ya. Ya enggak apa-apa, sekalian, sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada orang yang mau meluangkan waktu. Hidup ini Bapak Ibu, resep sukses. Belajar, ikuti saya. Apa? Belajar. Dan take action. Dan take action. Kalau Anda mau jauh lebih cepat, learn from the best. Learn from the best. Cari yang terbaik, orang yang sudah sukses di bidang yang Anda kepingin berhasil. Anda belajar, tapi terus praktek. Terus? Praktek. Learn from the best, do the best. Banyak orang bilang, Pak, saya sudah melakukan yang terbaik, Pak, tapi belum berhasil. Sudah belum Anda belajar dari yang terbaik. Kalau Anda belum belajar dari yang terbaik, bagaimana Anda bisa ngaku sudah melakukan yang terbaik? Always cari orang-orang yang jauh lebih baik. Mungkin orang yang baik tadi juga punya kelemahan. So what? Cari yang baiknya. Cari yang? Baiknya. Pelajarin kebaikan Anda. Kebaikan. Pelajarin kebaikan orang-orang yang dahsyat ini. Kemudian setelah learn, Anda do the best, work with the best, kerja dengan orang yang? Rekod-rekod yang terbaik. Rekod-rekod orang-orang yang terbaik. Kemudian Anda pray for the best. Anda pray for? The best. Believe for the best. Believe for? The best. Anda percaya dan doa Bapak Ibu yang terbaik. Miracle happen. Apa Bapak Ibu? Miracle. Keajaiban datang. Amin? Amin. Ada satu orang Bapak Ibu. Teman saya lama sekali. Terus kemudian dia kerja sama-sama kerja dengan saya di perusahaan. Dia memberanikan diri, memajukan diri. Terima masuk di perusahaan, gajinya besar. Punya cukup uang Bapak Ibu, dia beli bank Bapak Ibu. Banknya dibeli Bapak Ibu, aset gak naik-naik. Terus pasang iklan gak pernah diukurin Bapak Ibu, habis duit berapa gak tahu Bapak Ibu. Kemudian waktu saya berlibur di Bali, orang ini bilang, tung mampir ke tempat saya. Lagi hujan Bapak Ibu, saya dibajak. Dan saya ingat sekali kantornya Bapak Ibu, pada waktu begitu masuk kantornya masih bocor Bapak Ibu. Tes pakai ember begitu Bapak Ibu. Ini true story Bapak Ibu. Terus kemudian dia aset 6M tidak naik-naik. Kemudian mendadak pada waktu itu Bali dibom. Untuk pertama kalinya 2002. Kemudian dia praktek, dia belajar terus. Ketika dia belajar dan praktek, dia ikut seminar-seminar saya, ikut seminar guru-guru yang harus saya ikut ini. Dia nurut aja Bapak Ibu. Ternyata leverage yang paling kuat adalah dari pengetahuan kita. Dari? Dan alasan sangat kuat. Dan alasan sangat? Kuat untuk jadi lebih baik. Kemudian boom, dalam waktu singkat Bapak Ibu jadi 12M. Padahal Bali baru dibom pertama kali. Bali dibom kedua kali Bapak Ibu. 2004 asetnya 60M. Sekarang lagi nunggu untuk yang ketiga kali Bapak Ibu. Sembarangan, jangan. Nggak usah nunggu yang ketiga kali. Orang ini Bapak Ibu sekarang jadi BPR terbesar di Bali. Terbesar nomor 3 di Indonesia. Asetnya 1,4 triliun. Jos? Dahsyat? Siapa yang mau nonton videotape-nya, banknya seperti apa, kondisinya seperti apa sekarang? Siapa yang mau angkat-angkat saya? Mari kita lihat video tape ini. Tidak banyak institusi perbankan skala mikro yang bisa bertumbuh pesat dan memperbanyak asetnya. Di tengah ceruk persaingan yang sempit dengan perbankan konvensional maupun syariah, Bank Perkreditan Rakyat BPR Lestari Bali justru berhasil membukukan asetnya di tahun ini sebesar 1,2 triliun rupiah. Alex P. Chandra, Dirut Utama BPR Lestari mengakui, perjalanan bisnisnya sempat tertatih-tatih di awal perjalanannya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan sang ahli marketing, Tung Desem Waringin. Patuh dengan strategi bisnis yang diajarkan, membuat ia melakukan lompatan revolusioner. Bisnisnya meledak, asetnya berkembang, dan kepercayaan nasabah pun berhasil ia tangguh. Sesuai dengan misinya, BPR Lestari ingin menjadi force of good dengan membawa perbaikan kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat Bali. Persis seperti yang diajarkan oleh gurunya, bahwa hidup mengajarkan tidak hanya berhenti pada kepentingan diri sendiri. Tapi yang terpenting adalah membawa manfaat untuk orang banyak. Mari kita kasih tepuk tangan yang sangat meriah Bapak Ibu. Tepuk tangan Suraya. Wow.
Kebetulan teman saya lama ini Bapak Ibu datang di sini. Boleh kita panggil naik di atas panggung Bapak Ibu untuk cerita apa yang dia pelajari, apa yang dia praktekkan. Boleh? Siap? Siap. Mari kita sambut Mr. Alex. Ayo, go. Silakan. Aku harus ngomong apa, Tung? Apapun terserah gitu ya. Ngomong anakku berapa, istriku berapa, boleh silakan ya. So, saya kenal Patung lama sejak... Mic-nya agak deket, suka saya, biasa megang mic. Saya kenal Patung lama sekali, sejak dari mungkin 20 tahun yang lalu. Yes. Saya start my business itu tahun 99 akhir. Ya, saya professional bankers, kemudian saya memberanikan diri membeli bank. Ya, ada Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat itu di Bali waktu itu, lokasinya di Kuta, saya beli tahun 99. Asetnya waktu saya beli 300 juta, yang 200 juta kredit macet. Ya. 300 juta yang 200 juta kredit macet. Ya. So saya beli dan saya jadi bos. Saya enggak berhasil jadi direktur di bank saya tempat bekerja, saya mengangkat diri saya sebagai direktur. Ya, bank yang 300 juta tadi. 3 tahun pertama merupakan masa terkelam dalam hidup saya. Masa paling menyedihkan dalam karir saya. Karena 3 tahun saya kelola bank, setiap hari saya pergi ke kantor, tidak dapat satupun nasabah. Jadi wow. Nasabah, ya siapa yang mau jadi nasabah saya gitu kan, Alex tuh engkongnya siapa ya. Buka bank lagi kan. Jadi yang jadi nasabah saya itu adalah keluarga saya. Papa saya, mama saya, adik ipar saya. Dan mereka mungkin jadi nasabah saya karena kasihan. Ya. Ini bagus juga Pak Ibu, jadi jualan dengan kasihan, bagus. So 3 tahun ini menyedihkan ya. Kalau sekarang saya ceritanya bisa sambil ketawa, tapi kalau gak mau ngalamin lagi saya itu. Ya. Memang kalau sudah lewat enak ya tuh ya. Ngalami rasain gitu ya. Tahun 2002 saya undang Pak Tung, nginep di satu hotel yang indah di Bukit, so saya undang Pak Tung ke kantor saya. Memang lagi hujan, and memang bocor waktu itu ya. Betul kan? Betul kan? Ya, memang bocor. Jadi merangkap direktur bank sama tukang pel. Asetnya waktu itu 6 miliar. Ya, 6 miliar setelah saya 3 tahun kerja itu, ya, 6 miliar. Saya cerita sama Patung, kemudian Patung dengan semangatnya memberikan beberapa quote unquote triknya, ya. Saya bilang, "Oh, benar juga ya, masuk akal juga." Dan saya coba praktekkan, ya. Nah, setelah itu kemudian saya ikut berguru sama Patung. Dia kasih saya satu buku, ya, karangan Gary Robert dulu ya, bukunya. Kemudian saya ikut berguru sama Patung. Kemana dia buat seminar, saya hadir. Ya, semua seminarnya saya hadir. Financial Revolution, Life Revolutions, Marketing Revolutions. Dia berguru ke gurunya, saya ikut juga. Pokoknya dia pergi kemana, saya ikut. Ya, kemudian bukunya saya baca juga. Kemudian VCD-VCD-nya saya pelajarin. Saya belajar, kemudian saya praktek. Saya belajar, kemudian saya praktek. Yang saya ketahui adalah ternyata bahwa membangun bisnis itu ada caranya. Mengelola keuangan ada caranya. Ya. Kemudian hidup ada caranya. Aha. Jadi kebanyakan kita itu membangun bisnis tapi gak tahu caranya. Ya bondo nekat aja gitu, pokoknya start bisnis berani. Ya kan? Berani gak cukup. Ya. Kemudian mengelola keuangan, banyak orang hidupnya tidak pernah tahu bahwa mengelola keuangan itu ada caranya. Bahwa menjadi kaya itu ada caranya, ada aturannya. Pak Tung ngajarin sama saya caranya. Jadi saya belajar caranya, kemudian saya praktek. Saya belajar, saya praktek, saya belajar, saya praktek. Begitu terus. Jadi Pak Tung, bank yang bocor tadi ya, setelah 10 tahun sekarang ranking 3 nasional. Ya. Ranking 3 nasional, wow! In terms of asset, jadi kurang lebih 1,4 triliun, kemudian cabangnya sudah, kantornya sudah 9. Saya dengar juga kredit macetnya kecil sekali. Iya, jadi kredit macetnya 0% lah, 0, sekian persen lah. Jadi 0,015% ya. Semua. Ya. Jadi itu yang bisa saya ceritakan, jadi from a very humble beginning, jadi awal yang sangat sangat sederhana ya, tetapi karena ada mentornya. Ada apa Bapak Ibu sekalian? Ada mentornya, kemudian belajar. Ya, saya bisa juga ya. Oh, bisa juga nih. Dia sekarang sering dipanggil jadi pembicara loh. Oke. Okay. Tapi dia protes, capek, bayarannya kecil katanya. Betul, pembicara untuk amal. Pembicara untuk amal. Dapat duitnya dari bisnisnya, Jos. Okay. Ya, jadi setelah belajar kemudian praktek, belajar praktek emang kemudian ada hasilnya. Dan tadi saya dengar ada yang mencari saya, fokus saya membangun bisnis,
ya. Membangun bisnis. Nah, setelah bisnis saya yang pertama ini sudah quote unquote jadi, timnya sudah in place, saya sudah tidak di executive board sekarang, saya mulai fokus ke second business yang lain. Ya, walaupun selain second business, saya tahu dia hobinya banyak. Terakhir terinspirasi saya naik Gunung Rinjani, dia ikut naik Gunung Rinjani. Terus hobinya motor besar, kelengane. Terus dia rencana, ayo ikut saya mau tur BMW tur naik motor besar keliling Eropa. Jos, enak kalau sudah kaya ngomong apapun enak ya, toh ya. Ya, jadi itu yang saya bisa ceritakan. Keep on learning. Tadi Pak Tung bilang belajar sama yang terbaik, ya. Dan kemudian harus take action. Take action dan berani coba. Yes, ya. Lakukan. Yeah. Dan kalau saya ditanya sekarang, orang sering tanya, what is the secret of your success? Katanya. Saya bilang, the secret of my success is Tung Desem Waringin. Wow, thank you so much, thank you. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu yang sangat meriah. Thank you, terima kasih orang lagi. Lagi dengan orang lagi. Nah, inilah Bapak Ibu, tentu saja dia, saya tahu bahwa saya juga belajar dari Pak Alek, saya banyak belajar. Pak Alek belajar dari saya juga belajar. Bapak Ibu, kita selalu always belajar. Ya toh ya? Ya. 80% waktu kita belajar dari yang terbaik. Belajar dari yang terbaik. 20% belajar dari siapapun, karena dari siapapun kita tetap bisa belajar. Sip? Dan untuk itu butuh satu kerendahan hati Bapak Ibu untuk buka pikiran, buka hati untuk terus belajar. Nah, hari ini juga Bapak Ibu, Anda punya pilihan. Mulai hari ini Anda mau fokus terus hanya active income. Kalau Anda hanya fokus active income, mungkin kalau Anda sukses, Anda dapat duit. Tapi duit Anda, biasanya Anda belikan aset. Beli mobil, beli properti, beli segala macam jamaah, semuanya beli. Setelah Anda beli, Bapak Ibu, ketika Anda tidak punya ternak duit, tidak punya passive income, pada waktu Anda tua, Anda akan sibuk jualan aset. Untuk mendapatkan income. Ya atau ya? Rencanakan pensiun mulai hari ini, pilihannya yang kedua, yang lebih baik. Mulai hari ini fokus adanya passive income, dan massive income, dan apa? Passive income. Saya ulangi lagi, saya rangkumkan bagi pemirsa TVRI yang saya cintai. Anda kalau fokus passive income, Anda bisa nekunin satu multilevel yang bisa membuat Anda punya passive income. Anda bisa menekunin punya bisnis yang jalan, seperti Bapak di sebelah sana yang mengatakan bahwa punya bisnis yang jalan tanpa kita, seperti Pak Alek juga. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga Anda bisa punya properti yang jalan tanpa Anda, punya kos-kosan yang jalan tanpa Anda. Jadi sehingga Anda punya passive income. Tapi Anda juga bisa langsung massive income. Yaitu apa Bapak Ibu? Nilai tambah. Ayo ngomong apa? Cari manfaat. Cari nilai tambah yang lebih. Kemudian yang kedua, faktor kali Bapak Ibu. Anda cari yang bisa menyebarkan produk dan jasa Anda langsung kepada banyak orang. Supaya nilai tambah Anda bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Kalau nilai tambah Anda dimanfaatkan oleh banyak orang, tentu saja lebih banyak lagi Anda lebih kaya. Ya toh ya? Orang yang kaya Bapak Ibu, dia punya nilai tambah dan faktor kali yang dahsyat. Dan dia punya leverage Bapak Ibu, daya ungkit, yaitu pengetahuannya dia dan keberanian untuk take action. Siapa yang jauh ini belajar sesuatu yang bermanfaat? Tangan-tangan saya. Siapa yang mau dapat 5 VCD saya retire yang retired? Siapa yang mau angkat tangan-tangan saya? Semua saya kasih Bapak Ibu. Demikian juga. Retire yang retired Bapak Ibu. Anda boleh, walaupun Anda tidak wajib bekerja, tetap boleh kerja membangun second business, third business, yang Anda tetap kerja terus masih boleh. Tapi kerja bukan wajib lagi, melainkan kerja karena Anda senang. Jos? Dan seperti Ibu tadi membawa manfaat untuk sosial yang lebih banyak. Dahsyat? Nah, demikian juga pemirsa di rumah, di pemirsa TVRI yang saya cintai. Anda mau dapat CD saya, 5 VCD retire yang retired, yang Anda bisa belajar satu hari full, tentang ilmu-ilmu bagaimana ceritanya punya pensiun muda ini tadi. Sederhana, Anda mention acara ini di Twitter. Jadi kalau Anda belum ikut Twitter, ya sekarang langsung buka internet untuk follow Twitter @tungdw dan TDW Show TVRI. Dan Anda mention di @tungdw, nanti saya akan pilih 20 pemenangnya, Anda akan saya kirim. Anda akan saya follow, saya DM, saya minta alamat Anda, dan Anda akan saya kirim 5 VCD saya, retire yang retired secara gratis adanya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Mari berdiri semua. Ini, mari berdiri semua. Oke, kasih cos dulu boleh. Dahsyat. Istriku, ya, ya, ya. Mamaku, oh ya. Istri tetanggaku, oke, ya. Lu istri tetangga, Bapak Ibu istri tetangga gitu ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan guncang bumi dulu. Siap? Siap. Mari ikutin kata-kata saya. Hidup sekali. Hidup sekali. Hiduplah dengan.